Diberhentikan kerja bukan sesuatu yang menyenangkan untuk pekerja, dan untuk dunia otomotif, hal ini semakin kerap. 15 Mei 2024, electric car manufacturer Tesla telah memecat 601 pekerja di kilang Amurica, California serentak. Dan ini bukan amount yang sedikit, sebab bila accumulate, Tesla dah lay off hampir total 6,000 pekerja untuk tahun ini sahaja. Dan dari jawapan Tesla owner Elon Musk, perbuatan ini adalah untuk menurunkan kos penghilangan dan kos operasi secara global, dan untuk masa depan Tesla akan lay off 10% daripada semua pekerja secara keseluruhan. Benda ni dah macam normal lah dekat dalam Tesla, sebab 2 minggu sebelum Tesla buang 600 pekerja, Tesla dah cancelkan hampir 3,000 bakal intern staff sebelum intern start first day pun lagi. Tapi berita baiklah kepada intern tu semua, General Motors offer internship program kepada semua student yang dibuang oleh Tesla. Perkenalkan Eri Lavia No. 7. Minyak wangi yang melampaui masa dan memukau deria. Dengan top note bergamot yang menyegarkan, minyak wangi ini membuka sesuatu yang penuh kemungkinan. Apabila wangian ini berkembang, sentuhan bunga halus jasmin dan juga mawar muncul, menambah sentuhan daya tarikan dan masculinity. Akhirnya, pangkalan amber hangat dan juga emas yang menggoda mencipta kesan yang berkekalan, meninggalkan aura keanggunan dan misteri. Eri Lavia No. 7 bukan sekadar wangi, ia adalah kenyataan tentang keanggunan dan keyakinan diri. Rasai keajaibannya hari ini dan biarkan kehadiran anda berkekalan memikat semua yang berada di sekeliling anda. Untuk Honda, sementara Malaysia belum nampak efek layoff ni kan, production workforce di China di skala kecilkan. Dan di Guangzhou, hari yang sama Tesla berhentikan 600 pekerja, Honda berhentikan 1,700 pekerja dengan dasar persetujuan bersama. Maybe benefit VSS lah, tapi tak ada statement pasal tu. Yelah, 1,700 rela berhenti. Dapat duit lah jawapan dia. Kalau dekat Malaysia, motor Honda panggil Bonshu. Dekat China, Honda kereta panggil Honda GAC, sebab Honda joint venture dengan company ini untuk negara China. Dan 1,700 pekerja adalah estimate 14% total staff yang ada dekat dalam Honda GAC. Kenapa semua ini terjadi? Untuk automobil Honda, sejak 2022, jualan mula menurun di bawah par 1.5 juta unit dan tidak lagi kembali meningkat. Dan untuk April, jualan menurun sehingga 22%, memberi panik kepada eksekutif untuk Honda. Dan kejatuhan ini berlaku pada majoriti car maker daripada Japanese. Sementara car maker baru daripada China ada jualan yang sedang meningkat. BYD, EV car maker China, menurunkan harga keretanya yang sudah pun rendah berbanding pesaing dia, menjadikan pemilikan model daripada BYD sebagai sesuatu tu yang menarik. Bukan EV China je, even Tesla pun ikut sama. Benda ini sekaligus membuatkan pembeli sedikit demi sedikit mula beralih kepada jenama China sebagai jenama pilihan untuk sebuah kereta. Jangan cakap on paper je, even trend hari ni kan, kalau tengok TikTok, Instagram story, budak-budak yang kita nampak kan, budak sekolah pun, dia dah mula repost, mula share story IG, Phuket, Xiaomi SU7 sebagai kereta yang comel dan cantik. Duk post-post. Saya perasan benda tu. Bunyi macam tak ada kena-mengena, tapi 15 tahun lagi, budak budak ni lah yang akan ada kuasa membeli. Tapi dekat China, bab-bab plagiat memang masih jalan lah, dan bukan model dari jenama tempatan sana sahaja, even Honda bersama Toyota. Kalau sebelum ni kita tengok jenama Mazda yang menggunakan signature exterior design dengan warna merah ikonik, Toyota sejak 2022 sudah mula dengan signature design yang kita panggil Hammerhead ataupun U2 Cool. Dari BZ4X, rekaan lampu yang tirus bersama kelopak mata daripada sudut dan perspektif yang lebih jauh kan, design hadapan seakan-akan ikan Hammerhead. Lepas tu, Prius mula ikut sama, kemudian Camry, majoriti next gen Toyota concept car mula kelihatan serupa dengan Hammerhead design yang mula menjadi identiti Toyota. Lepas tu, puff, Honda debut next EV lineup, Honda Yee. Dan salah satu rekaan ni varian P7 macam
Toyota. Actually hidung depan dia tersembul macam current generation Civic, tapi bila dipasang dengan DRLT Rose, ha, dah memang Toyota dah tu. Pada sesetengah negara, especially Eropah, Honda bukanlah pilihan terbaik kerana jenama kereta daripada Eropah lebih berkuasa untuk kereta ekonomi dan secara general lebih mampu milik dekat sana. Dari bestsellingcar.com, dalam 50 kereta paling laris dijual di Europe, tak ada satu pun model Honda yang tersenarai, even Acura. European people lebih memilih Tesla, Dacia dan Volkswagen sebagai jenama pilihan. Even Toyota duduk dekat tangga ke-8, tapi at least adalah dalam carta kan. Daripada tu 50 tak ada. Eropah ataupun Europe adalah kontinen yang merangkumi 44 negara dengan bandar kapital dan 6 negara tanpa bandar kapital. Jadi kita boleh nampak yang jenama Honda bukan jenama yang terkenal untuk satu benua yang luas. Daripada aaa.furin.com pula, jualan majoriti jenama termasuk Produa, Proton dan Toyota ada kenaikan jualan daripada tahun 2022 ke 2023. Tapi Honda tak berjaya mencapai target dan kekurangan 0.3% daripada tahun sebelumnya. Sekarang kita gabung semua ni. Honda China buang 1,700 pekerja. Kat Europe tak popular untuk 2023 dan jualan Malaysia yang tidak meningkat semasa jenama pesaing sedang berkembang. Tambahlah dengan perangai H, sekarang masak Maggi kat tepi Petron. Sekarang korang pula bagi tahu, Honda adalah jenama yang popular satu masa dulu dengan kenaikan trend JDM bersama kereta yang berkuasa dan dalam masa yang sama mampu milik. Apa korang rasa jadi dekat Honda untuk spend 2-3 tahun lagi? Komen dekat bawah. Untuk semua equipment, aksesori kereta dan personal item yang saya guna, saya letak link dekat bawah. Terima kasih kerana menonton video ini. Beli adalah bayar perfume untuk harum yang lebih sempurna. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye-bye.